Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Saya baru beli LED dengan tipe 3520 warna putih. Bisa dipotong per 3 buah, nanti saya akan coba potong. Ini baru saya beli 1,5 meter, bukannya 1 meter, tapi 1,5 meter. Oke, saya coba saja dengan power supply. Dan sudah ada stikernya, 3M, tinggal tempel. Oh iya, ini 1,5 meter, harganya saya beli 24.000. Dan menurut iklan anti air atau outdoor. Saya masih menggunakan 5 volt, belum nyala karena 12 volt LED-nya. Saya rapikan dahulu agar terlihat cahayanya. Oke, saya naikkan tegangannya perlahan-lahan. Ini pada tegangan 8 volt. Saya naikkan lagi. Ini pada tegangan 9 volt, 10 volt, 11 volt. Ya, ini pada tegangan 12 volt. Saya matikan penerangan saya. Mungkin di video tidak begitu terlihat, tapi terang sekali ini nyalanya. Oke, kita cek arusnya, berapa sih arusnya dengan 90 led ini dan pada tegangan 12 volt. Saya coba di 200 mA dahulu. Saya pasang, tidak terukur, artinya lebih besar dari 200 mA. Saya rubah dahulu skalanya di 10 ampere. Ya, terbaca 0,3 ampere atau 300 mA. Jadi wattnya yang ada dengan panjang 1,5 meter dengan tegangan 12 volt, arusnya 300 mA. Maka dayanya 12 volt dikali 0,3 sama dengan 3,6 watt. Saya hitung dahulu jumlahnya. Yang saya beli dengan panjang 1,5 meter, benar jumlahnya 30 kali 3 sama dengan 90 led. Dan daya per 3 led kira-kira 0,12 volt. Oke, saya coba potong. Saya juga baru pertama kali. Ya, sudah saya potong. Kita coba dengan tegangan 12 volt tentunya. Ya, kalian lihat terang sekali. Jadi cocok untuk di kendaraan bermotor. Dan besarnya arus per 3 led ini saya ukur saja. Ya, terukur 20 mA per 3 led. Lalu bagaimana cara menyoldernya? Bila tidak menyala, kalian balik saja polarisasi tegangannya. LED tidak akan rusak bila terbalik, hanya tidak menyala. Untuk menyolder ini, kalian harus hati-hati. Jadi kalian solder saja ujungnya sampai ada timah yang menempel pada PCB dalamnya. Setelah itu baru kalian solder kabelnya. Bila tidak menempel, kalian ulangi saja, tapi hati-hati, jangan terburu-buru. Selesai, kita coba hasilnya. Ya, sudah hidup. Oke, sekian keterangan dari saya mengenai LED meteran 12 volt ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.